Ayo. Ya, tinggal nunggu udah. Masa sini. Gimana nih? Setel. Mari. Pindah. Kita pindah hotel. Hotel ke hotel. Kita pindah hotel lagi ke Kemayoran. Karena nanti malam kita akan main di sana. Ini nama daerahnya Pasar Baru. Setiap hari pasarnya baru. Semuanya ada di sini. Kamu mau cari apa aja di sini ada. Oh ya. Ini kita di Tendean. Masih di lingkup Jakarta. Nanti pindah ke Jakarta Pusat. Coba kamu telusuri jalan-jalan ini. Kamu pasti akan sangat bahagia sekali. Nanti ya. Siapa? Kamu siapa kok? Ya orang hilang ya mas. Orang hilang. Ditemukan orang nama si Salah di. Iya kali ini tuh euforia di visual tuh ada yang makan lagi. Jadi kan emang silih berganti gitu kalau di sini. Aku emang ditugasin untuk sekalian bantu aku. Cuman kan pasti kan. Kalau ngedit itu kan sebenarnya bebas-bebas aja ya kayak gimana, cuman kan aku pengennya tetap stylenya itu tetap nggak keluar jalur gitu loh, tetap sama jadi nggak kelihatan beda. Musik ya. Ini ada anak magang juga baru SMA namanya Toha, itu cukup membantu juga. Oke, jadi di Euforia itu sebenarnya terbuka bagi siapapun yang mau magang. Ini pulang sekolah ini. Pulang sekolah langsung sini. Iya. Oh, kamu masih SMA tuh? Iya, masih SMA. Belajar-belajarnya dikit-dikit. SMA mana? SMA Satu Kasihan. Ini magang enggak ini? Oh, ini magang bis. Nah, magang itu biasanya ada yang dari kampus, universitas, ada yang dari sekolah, ada juga yang memang belajar. Sebenarnya kita terbuka, cuman ada beberapa kualifikasi tertentu yang itu akhirnya kamu dibilang layak untuk magang di sini gitu. Jadi kemarin udah aku kasih jatah satu, masih jatah satu pas yang episode mana itu Ponorogo. Nah, itu juga pokoknya dari awal itu harus ini. Jadi aku nggak ada yang sini, dia nggak ada yang sini gitu. Ini udah dapat satu tuh dan hasilnya juga lumayan oke. Oke. Jadi untuk prosesnya yang untuk edit yang kemarin tetap masih di bawah kontrol Mas Isa. Jadi controlling lah dari Mas Isa. Jadi nggak asal aku edit juga. Saya masih belajar bikin cerita juga gitu. Oke. Ape. Keberadaan teman-teman magang ini sebenarnya sangat membantu ya dalam hal terutama kita banyak pekerjaan di bidang editing, ada di animasi juga gitu. Nah itu butuh orang yang banyak, yang kita nggak perlu ngajarin lagi software. Terus bahkan ini ya, bahkan maksudnya ada yang magang pun ada yang kerja di sini, ada beberapa orang ya. Dibuat animasi mas. Oh, itu buat animasi ya. Iya. Terus banyak juga yang magang di sini tuh akhirnya jadi kerja di sini juga. Mas Lanang, Yoku. Ya gue di animasi itu juga dulunya kan magang. Tadinya juga. Magang ya. Iya, jadi dulu itu aku itu kan magang itu di bulan Juni. Nah itu sampai bulan Agustus, sampai bulan September. Nah itu bulan Juli sampai September 2 bulan. Nah terus ada omong-omong sama Mas Fani itu sebagai bagian tim animasi juga. Dia bilang kalau misalkan penawaran kalau misalkan lanjut bagaimana gitu. Terus aku bilang ya boleh gitu, lanjut nggak apa-apa gitu buat bantu Mas Fani. Terus kalau syarat-syaratnya biasanya sih aku minta itu showreel sama CV. Karya editanmu yang paling bagus itu ke aku. Atau kalau kamu kameramen, gambar-gambar yang paling bagus yang pernah kamu bikin.
tidak menutup kemungkinan misalnya kamu emang ilustrator, jago Photoshop, jago Corel, jago apa? Gambar, ya kirim portfolio gambar-gambarmu. Berikut CV, CV tentunya ya data lengkap lah. Jadi kita bisa tahu siapa sih kamu, kamu tergabung dalam instansi apa gitu. Nah biasanya teman-teman yang mau magang itu kirim email di sini jobs@euphoria.co.id. Nah baru setelah qualified dari CV itu baru kita konfirmasi.